Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya Dewanto. Nah, aduh sih, bentar. Di video ini saya akan mengupdatekan sih. Nah, itu sih. Mengupdatekan proyek elektrifikasi di area jembatan Bengan Solo Juruk. Tinggi juga loh. Segitu. Nah, dari bawah sana naik sampai sini. Nah, ini jembatannya. Di sini weh, biar enggak patah panas. Nah, di video ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari Solo Balapan hingga ke Palur. Di sini di atas jembatan. Nah, ternyata di sini sudah dipasang kabel. Baru tahu saya. Proses pemasangan kabel di jembatan kayak gini dikaitkan sama segitiganya tuh, coba saya dekatkan. Nah, kayak gini, jadi dibaut di jembatannya besi buat penopang kabelnya, habis itu lagi kabelnya dipasang di situ. Nah, ini saya coba akan tantangan nyebrang jalan lagi, udah 3 kali. Tapi dalam ya, dah 6 bulan lebih saya tidak lewat sini, tidak nyebrang jembatan. Nah, di sini kabel-kabel yang sudah terpasang sudah lumayan komplit. Sudah komplit. Nah, sudah lumayan lagi, sudah komplit malah. Itu ada kereta kah? Gak ada juga. Aman. Ada kereta, anteng saya di sini. Ya, ada enggak sih? Di sini messenger wire sudah terpasang, kontak wire sudah, ground wire juga sudah terpasang. Jadi enggak ada yang diupdate lagi. Nih, 1 2 3 sudah terpasang semua. Ini baru berapa meter ya? Mungkin 50 meteran dari sana ke sini. Ini panjangnya sekitar 200 berapa? 270 apa apa? Lupa lah saya. Nanti saya tuliskan saja panjang jembatannya. Nah, ini Sungai Bengawan Solo. Nah, ini kan kalau ada KRL di sini bagus nih. Buat spot hunting, maksudnya huntingnya di bawah sana tuh, di sana. Nah, loh, supaya saya sembuhkan ya. Nah, di sana. Wah, di sana tuh. Nanti nyegat, misalnya di JR, anggap saja JR 2509 sama 32 nya lewat sini. Kan bagus, dari ujung kepala sampai ujung kepala masuk dalam jembatan semua. Seperti inilah kondisinya jembatannya. Ya, yeah, sama-sama aja. Nah, pada sampai sini baru lumayan ngeri. Geser gak sih? Enggak, ting. Geser mati aku. Nah, ini sungainya. Alirannya enggak patah deras karena kemarin enggak hujan. Kalau kemarin hujan bisa tingginya loh seberapa ya patokannya. Nah, tuh. Terus setembok kotak-kotak tuh yang kedua. Pokoknya isat lebih tinggi ini semeter. Tingginya sama sih semeter lebih tinggi daripada ini. Itu kereta apa enggak sih? Kayak kereta. Tapi kayak enggak juga tuh. Nah, itu jembatan Juruk. Ada 3, satu untuk jembatan khusus sepeda, roda 2 motor atau sepeda biasa, satunya untuk umum ke arah Palur Tawangmangu, dan satunya lagi untuk umum juga ke arah Solo. Dan ini jembatan keretanya, jadi total ada 1
sana tuh P1, 1, 2, 3, 4, 5, lumayan banyak. Sebenarnya lumayan gede juga loh nih. Siapa yang berani lajin nih? Dulu aja pertama kali saya lajin tuh ngeri loh. Ya mau mati. Anggapannya gini, kalau kalian kayak mau sendawa tapi ketahan-tahan gitulah. Nah ini jembatannya baru dicat loh nih. Baru aja dicat putih apa putih ya ini. Anginnya cuy ngeri yang ini. Di sana tuh ada maaf teman-teman, tadi videonya terputus. Ya itu sama gara-gara memori SD-nya habis kartu SD. Nah ini saya pakai kertas SD lagi, ganti lagi yang terakhir. Cuma bawa 3 tok saya. Nah ini saya sudah berada di sisi mana nih? Ujung barat. Ya ujung baratnya jembatan kereta Juruk nih. Nah, ini di sini saya nempi aja biar safety, aduh. Nah, ini di sini sudah komplit semua nih elektrifikasinya. Sudah, iya benar, sudah komplit. Itu sinyal apa ya? Muka stasiun Solo Jabres ya kayaknya. Kayaknya lo ya, saya kurang tahu. Nah, dulu kan saya pernah di sini ngupdatein apa tuh? Yang halte apa mana nih, halte Pucang Sawit. Nah di sini ya, sekarang kembali lagi di sini. Nah di sana itu kalau misalkan saya itu kameranya tidak rusak loh, anggap andai aja saya sangat zoom jauh tuh di sana tuh Gunung Lawu lagi cerah-cerahnya, jadi pemukimannya bisa kelihatan. Coba saya zoom dari sini, saya kelihatan enggak ya? Ya pokoknya gitulah. Nah, pokoknya nih kalau pakai mata itu kelihatan. Cek panas sih. Sana aja jembatan aja seleko. Enggak seleko, Ding. Trotoar. Nah, biar enggak panas. Ini jembatannya. Ini jembatan baru loh. Dulu tuh kan jembatan lawasnya yang zaman Belanda jadi bugar, apa ya, diganti bugar ya, sama aja diganti sama jembatan baru pas pembangunan double track Sol Jabres kedung apa tuh, stasiun KDG itu loh, padunya KDG, lupa, nanti saya tuliskan saja. Nah ini di sini tidak apa-apa lagi, cuma sudah selesai. Dan ini saya akan kembali ke sana dan mungkin saya akan menuju ke overpass Mongin City buat ngupdatein. Jadi videonya saya akhiri di sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe serta nantikan video update terbaru saya yang selanjutnya. Mantap di jembatan Bengawan Solo Juruk. Saatnya kembali ke sana.